Halo guys, selamat datang di YouTube channel Selat Sunda 766 HI. Hari ini kita kedatangan kapal kebanggaan warga Lampung ya, yaitu kapal Amadea guys, yang di sampingnya ada Power of Waikana. Dan di sini ada kapal bajak laut dari Somalia ya, yang akan membajak kapal. Di depannya kemungkinan ada kapal BSP. Ada BSP 1 di depan yang akan dibajak oleh bajak laut ya. Dan di sini sama dia akan segera sandar guys di dermaga 3 ya. Untuk cuacanya hari ini di Pelabuhan Merak cukup sangat gelap guys. Langit-langitnya sangat gelap guys. Semoga tidak ada badai di Pelabuhan Merak guys ya. Amin. Dan buat teman-teman juga yang nonton, semoga dalam keadaan sehat semua yang nonton. Amin. Dan diberikan kesehatan selalu. Nanti kita pantau aja kapal sama dia ya guys ya di dermaga 3. Bongkaran dari Sumateranya penuh atau sepinya kita nggak tahu, nanti kita tunggu aja ya. Dan untuk di lapangannya ini baru ada 2 unit untuk KMP Amadea yang akan mau naik ke kapal. Di dermaga 4 itu ada Trimas ya, kapal Trimas Elvina atau Elisa, saya nggak tahu. Elisa kayaknya. Jadi kita nggak keburu ke situ, kita ke sini aja dulu ke Amadea guys. Dan di sini ada Bapak petugasnya nih. Selamat apa namanya? Bisa bersama. Selamat apa namanya? Pagi ya Pak, pagi ya. Ini ya, pagi ya. Boleh, gimana Pak? TikTok apa YouTube? YouTube. Oh, boleh rokok ya. Oh, boleh. Gimana Pak pagi hari ini Pak? Apakah sehat-sehat semua Bapak yang bertugas? Alhamdulillah, sehat? Kalau sehat mah. Sehat Pak ya. Mau digempur hujan, mau digempur panas itu. Ngeri bahasanya Pak, digempur hujan, digempur panas. Badai. Kalau badai mah punya cari. Oh, yeah. Oke, nanti buat bapak-bapak selamat bertugas ya. Dan jangan lupa ngopi. Ngopain ya. Okay. Sahabat kopi nih, Bang. Sahabat kopi ya. Kopi hitam kupu-kupu. Anjing. Si boy. Ini kebetulan ada Bapak Parit ya, nih. Kenapa? Selamat pagi Bapak Parit. Pagi. Gimana nih untuk kendaraan yang akan naik kapal Amadea nih kira-kira? Untuk hari ini kayaknya muatan ramai lancar. Ramai lancar nih. Ramai lancar. Oh, oke. Okay. Untuk ya. Untuk cuacanya gimana Bapak Parit? Cuaca mendung-mendung tapi tak berarti hujan. Mendung-mendung tapi tak berarti hujan. Berarti. Oh, berarti hujan. Kalau badai? Badai. Aduh. Badai milik hari ini. Badai milik hari ini. Aduh. Ini saya takut sama bapak ini, ada macannya. Siapa? Ada macannya guys, ngeri ada dua lagi. Oke, nanti kita pantau ya Bapak Parit ya. Oke, pantau. Oke. Pantau. Itu ngomong-ngomong pistolnya jangan dibawa dulu ya Pak. Iya. Ini ada muatan ini guys, muatan mobil bad boy. Wow, mobilnya bawa trapo ya. Trapo ini ya. Trapo guys. Mobilnya Triton. Oh my god, keren. Ini ada Bapak Dandru nih. Om, ada kata-kata nggak buat yang di rumah nih? Nggak ada kata-kata, yang penting bukti nyata. Anjay, ini yang gue demen nih. Nggak banyak omong kosong kayak yang Bapak satu ini nih. Pagi-pagi kebanyakan itu, kata-kata sarapan bukan harapan ya kan. Oh iya, kopi. Oke guys, Amadea segera akan bersandar di dermaga 3 ya. Kita biasa tadi kita lagi pepesan kosong aja ya, obrolan-obrolan yang ngawur tapi ya jangan diambil hati. Oke, ini tiba-tiba ada lonjakan kendaraan nih, muntahan dari kapal dermaga 4, kapal Elisa kayaknya. Jadi Elisanya kayaknya udah mau penuh, jadi digeser ke sini nih. Ini ada bapak supirnya nih, kayaknya aus.
Semoga nanti aman-aman aja guys ya proses bongkar muatnya ya, amin. Oke guys, kapalnya udah mau buka-buka ramdor guys. Kita nggak tahu nih ada kendala apa aja dari kapal lama dia guys. Ya, pintunya sudah mulai nempel ya. Waduh, muatannya kebanyakan truk guys. Ya betul guys, kebanyakan truk muatannya ya dari Sumatera guys. Udah kepantau tuh pelan-pelan muatannya guys. Tapi nggak penuh, kapalnya nggak penuh. Kosong. Kapalnya kosong guys. Oke, disusul sama truk, kayaknya pintu sona ini. Kayaknya pintu sona guys. Iya betul guys, pintu sona guys. Sudah bang. Pintu sona, truk Medan ya. Dan disusul truk dari Lampung, Mambe. Nah ini BA nih. Mobil Padang guys. Padang panjang. Ini mobil Bandung. Bandung Lautan Api. Mereknya Rizka Jaya. Tahu nih guys, ada bis atau trailernya kita nggak tahu nih. Ya bang. Dan mobil kulkas. Kayaknya kalau kita di rumah punya kulkas segede gini, bisa usaha es krim apa aja ya. Banda Aceh, Bali. Ajay. Banda Aceh, Bali. Ini boknya bok panjang. Panjang, besar, tinggi. Itu tuh mobil bok putih lagi guys ya. Tapi nggak ada mereknya nih, nggak tahu kayaknya dia nih main mode senyap nih. Mereknya ditutup. Ini mobil Palembang, BG. Kosongan kayaknya nggak bermuatan bapak supirnya. Oke, mobil-mobil kecilnya udah mulai turun juga ya. Ada si Raja Gasruk, mobil si Raja Gasruk. Makanya ramdornya minta di ini. Oh, bawa tomat. Ada si Raja Gasruk, makanya ramdornya minta diratain. Woi, bapaknya mau ngecat. Mau ngecat kapal. Ngecat kapal loh, Pak. Oh, mantap, woi. Ngecatnya sendiri aja nih bapak ini, Pak. Enggak usah pakai mesin, enggak usah pakai banyak orang. Kapal segede gini dicat sama orang itu guys, bayangin. Punya ilmu apa bapak itu ya, bisa ngecat kapal segede gini guys. Oke, bentar lagi kayaknya bongkarannya udah mau habis ya guys. Kita nggak tahu nih, boys. Kita nggak tahu nih, udah mau selesai apa belum nih muatannya guys. Tapi nggak tahu nih bisa ada apa enggak ya. Tapi yang mau naik rame nih, yang mau naik nih sumpah udah mulai mengalir kayak air yang mengalir. Wow, ini batu bara ini. Tasik, mobil Tasik.
Batubara ini, Batubara guys. Berat Batubara ini guys. Sama ini Batubara nih. Dari Tanjung Enim. Iya, ngambil dari Tanjung Enim. Lewatnya lewat lintas Simpang Meo. Mudah-mudahan enggak hujan ya, guys. Ini boknya udah mulai turun nih. Kendaraan-kendaraan dari upper deck juga udah mulai turun. Oh, upper decknya baru mau diturunin guys. Oke guys, ini kendaraan yang dari upper decknya nih udah mulai turun ya. Ada anti bumper. Oh, mobil anti bumper nih, guys. Jadi mobil ini enggak pernah bumper nih. Ada Kenz, mobil ayam, guys. Lek tinggi ya, Lek. Mobil siap-siap. Unggas Jaya, ada nama PT-nya, nama julukannya Unggas Jaya. Hati-hati Pak Pos. Siap Pak Pos. Oke guys, sudah mulai muncul nih mobil Pak Pos. Oh, hancur mobilnya guys, sigra ya. Ngeri. Sigranya hancur lebur kayak digoreng ya. Platnya plat B. Kayak habis digoreng sigranya, guys. KEU. Kayaknya udah habis ya muatannya, sedikit doang guys, upper decknya guys, nggak banyak ya. Langsung dikirim nih mobil aja. Langsung ya meluncur kalau kapal udah kosong ya. Malu-malu matupir, langsung aja sikat. Ini mobil yang bawa motor yang akan dilelang guys di Sumatera guys. Motor-motor second ya. Mungkin yang plat-plat bayar nih yang diambil sama leasing. Ini udah dilelang motornya guys. Bawa ke Sumatera ya. Tapi tadi keadaannya dalam kondisi bagus semua ya. Oh ini panjang nih, panjang tinggi nih. Kita cek dulu nih guys. Hati-hati bang, hati. Bawa apa ini trapo? Oke kita cek ke dalam kapal guys. Takutnya mentok ya. Ah, mahal. Mentok gak ya? Mudah-mudahan gak mentok. Terus. Thank you.
Ibaratnya mentok. Tapi ngepres 5 jari ya. Kita cek dulu nih guys. Tipis guys, tipis, tipis. Yang mobil motornya naik ke atas guys. Kayaknya lolos ya, aman ya. Gak terlalu tipis sih mobilnya. Oke guys, ini berhubung yang tadi sudah lolos ya, mobil Triton yang panjangnya sudah lolos. Jadi kita langsung di luar lagi aja, mantau mobil-mobil Tronton dari Lampung nih guys. Rombongan yang akan naik kapal Amadea. Aman ya. Dan ini super grip. Tapi plat nomornya kayak jatuh ini, hilang nih plat nomornya, nggak ada nih. Mobil asli, mobil Jepang ya guys. Amadea pelayanan selesai guys. Pelayanan dialihkan ke Dermaga 2 KMP Zoe. Waduh, mobil yang tadi nyangkut guys, nggak bisa naik kapal, mundur lagi. Jadi ya, saya kira udah naik tadi ya. Ternyata cuma di prank doang guys kita guys. Soalnya tadi udah lolos ya, nyangkutnya di belakang berarti katanya tadi guys. Jadi ini mau mundur lagi katanya guys. Ini lagi dimundurin pelan-pelan ya. Padahal tadi udah kelihatan jauh banget guys, sumpah ya. Dari atap itu. Ternyata pas sudah mau nyampe ke belakang nyangkut. Tuk Tronton bawa trapo, gila. Supir nekat bawa trapo. Baru ini saya ngeliat guys mobil Tronton bawa trapo ya. Oke nih, udah mulai dimundurin guys pelan-pelan ya. Terlalu ke kiri. Nah udah lurus guys. Supirnya nekat ini guys ya. Supir nekat bawa trapo guys. Lurus, lurus. Jadi awalnya kita kira naik tadi, kita sampai ikutin ke dalam kapal ya. Ternyata pas sudah sampai mau ke belakang nyangkut muatannya. Nekat supirnya bawa trapo ini. Akhirnya tiketnya dikembalikan dan mobil ini menunggu kapal berikutnya ya. Daripada memaksakan trafonya nanti rusak, hancur, lebih baik mengalah. Langsung ya di... Boleh, ayo. Oke, tancap Pak Supir. Sepi ya bisnya ya. Truk-truk dari Lampung ya. Oke, disikat aja Pak Supir, sikat. Oh, ini ada mobil dari Jeporo nih, mobil 4K Giga.
kan penuh ya, kayak MPMD ya guys, semua penuh. Gas Pak Sopir. Mantap. Ini mobil Medan nih. Ini kalau di sini kita bilangnya sebutnya mobil gunung. Karena mobil gunung kita sebut ya, ini muatnya di gunung guys. Di Medan sana ya. Langganan muatan jeruk ya. Wait, wait, wait. Iya. Diangkat dulu bumper, diangkat. Kalau bawa connect, nyuruh connect. Ini murugu nggak bawa connect dia. Dari tadi banyak kan mobil tronton yang naik nih ya. Mobil-mobil super berat. Digas Pak Supir, digas. Digas. Ya, siap. Woi. Digas Pak Supir, digas, digas. Wow. Suaranya ya. Ri. Oh ini kayaknya tinggi nih. Tinggi kayaknya om. Sama tingginya nih kayak yang tadi nih. Jadi kapal Amadea ini guys, dari awal itu dia tinggi, naik ke kapal sampai tengah. Dari tengah menuju ekor ke belakang itu tuh dia merendah. Jadi patokannya itu di belakang ya guys, bukan di dari depan. Makanya lagi ditahan dulu nih, kalau nyangkut mundur lagi pokoknya. Oke, digas Pak Supir. Juga. Itu di dermaga 1 ada kapal SMSA kita, nanti akan sandar di dermaga 1 ya. Setelah mau alur dermaga 1. Siap. KEP SMSA kita. Karena dia udah enggak ada rute lagi di dermaga 3 dan 4. Dia rutenya dermaga 1 menjadi dermaga eksekutif 2. Oke, digas lagi nih mobil tronton boknya guys. Dari mobil Dino. Ini biasanya bawa minuman apa gitu, buat bok kayak gitu. Minuman teh gelas apa contohnya gitu. Biasanya. Mobil Palembang guys, platnya plat BG. Oke, tajam Pak Supir. Jangan pakai rem. Iya. Kayaknya bakal penuh nih sama dia nih guys. Karena kapalnya besar ya sama dia nih. Ini mobil minyak goreng. Truk minyak goreng guys. Tangkinya dia stainless steel ya. Karena ya ini muatannya yang akan dikonsumsi oleh kita-kita semua guys. Oh ada motor baru cuy, Genio. Genio dari Honda ya, sama Stylo. Honda Stylo bagus tuh. Oke, dikirim lagi mobil Medannya guys. From
lomongan-lomongan truk Medan ya. Putra TMH. Oh, plat BM ya, plat BM ya. Plat BM. Yang ini platnya BL. Tadi BM yang belakang. Apa sopir, digas! Set. Kayaknya bawa karet itu, ada air nih. Kayaknya ini bawa karet ya. Mobil mana di BL lagi kayaknya guys, plat BL. Oh iya, Aceh. Truk pemain-pemain Aceh. Itu Suki 2 guys, dia sudah meluncur menuju Pulau Sumatera guys. Suki 2 kapal buatan Jepang yang dimiliki oleh PT BMNL yang melambangkan catnya biru dan hijau. Jadi kapal Ahmadiyahnya nyari muatan yang bisa ke atas dulu. Tidak yang mau ke atas didahulukan saja. Yang di bawah nanti dulu. Sabar, sabar, sabar. Ini ke atas semua nih, ke upper deck tadi guys yang teman-teman tadi lihat. Ada mobil motor yang nanjak ke atas. Keren kan? Dan motor mah muatannya enteng guys. Yamaha ya, Yamaha Street. Yamaha Street ini masih ada aja ya. Oke, dikirim lagi guys, truk Padang guys. Kayaknya mentok itu ya. Oh, tapi dia ke atas guys. Beda ya untuk KWMP sama dia. Kalau dia mau naik ke atas, di atas itu tingginya 4,2. Tapi di bawah itu 4,4. Di bawah 4,2. Hanya kalau motornya tinggi bisa kuat naik ke atas, ke atas aja guys ini. Mobil Padang guys, mobil Padang bawa apa namanya, tempat duduk rotan ya. Abib, ayo sampai ngebul. Kapal di bawahnya ini udah mau penuh guys, sudah 8-90% ya. Tapi kayaknya ini habis semua dinaikin semua nih ke kapal. Karena kapal Amade ini lumayan, kapal besar loh guys. Ancap pak sopir, jangan pakai rem. Pemain batu bara nih guys, mobil tronton semua ya. Nggak, bukan, ini bukan batu bara guys, kayaknya gandum ya kalau nggak salah ya, tapi takutnya saya salah ya. Kalau batu bara tuh biasanya baknya itu agak kayak gosong-gosong gitu karena kan panas. Ini kayaknya berat nih, berat nih.
sepi Pak, enak lah tinggal naik. Enggak ngantri. Hancur kata supirnya. Supirnya ngomong kayak gitu guys ya, sepi pelabuhan katanya. Padahal udah pikir-pikir enak tinggal naik kapal doang kalau sepi. Kalau rame dia harus ngantri lama. Supirnya masih muda cuy. Supir muda ini. Bang, wipernya rusak. Nih, Bang, driver muda. Gini guys, asik. Siap. Driver muda tuh, mobilnya acak adut, pokoknya gak kerawat. Orang apik. Oh ini terakhir nih, muatan terakhir nih. Mobil yang oranye. Nah mobil yang bawa trapo itu dia pindah dermaga guys. Pindah dermaga 4. Kayaknya dermaga 4 nya ada kapal apa kita gak tahu ya. Tuh mobilnya pindah tuh ke dermaga 4. Ya ini muatan terakhir sama dia guys, tapi nggak tahu ada tambahan lagi apa enggak ya. Oke guys, kayaknya kita akhiri aja ya untuk video kali ini guys. Semoga video saya bermanfaat ya buat teman-teman semua. Informasinya pelabuhan Merak ini lancar, cuaca juga bagus walaupun mendung gelap ya. Tidak ada tanda-tanda ombak. Pokoknya dukung terus channel saya, semoga saya selalu bisa memberikan info masih tentang pelabuhan Merak terus. Apalagi kita sudah mau mendekati lebaran ya guys. Semoga kita semua diberikan perlindungan ya, dan diberikan kesehatan selalu dimanapun kita berada. Amin. Kapal lama dia segera diberangkatkan ya, walaupun muatannya belum begitu 100% penuh, tapi ya segini nih udah mantap lah. Dadah semuanya, I love you. Mwah, mwah, mwah.